Wah, kita ambil satu deh. Ini yang enak guys, teksturnya ini agak keras, rasanya manis banget. Sekarang aku mau belanja mingguan di IMAT. Itu di depan ada IMAT. Sekarang udah jam 8:30 malam. Biasanya sih banyak diskonan kalau malam. Kita nyebrang dulu. IMAT-nya tutupnya sampai malam ini. Jam 11 malam. Udah musim panas. Jadi malam-malam ini tetap banyak orang. Ini ada baju-baju daster. Daster khas musim panas. Modelnya ada macam-macam. Nah, ini kalau summer baru pakai kayak gini. Ini sale 50%. Wow. Sekarang kita turun aja deh. Wah, ada box sunga. Ini 2 kilo harganya 8.800. Ini box sunga agak gede. Kalau yang kecil ini jadu. Jadu itu belum. Harganya 4.980. Kalau ini buah-buah tomat harganya 6.900. Ada yang bulat-bulat kayak gini tomatnya. Ini harganya 5.900. Kalau yang besar ini 10.800 nih yang ini. Kalau yang sebelahnya 6.900. Seker tomatnya. Wah, ada semangka yang slice. Kita ambil deh. Oh, ini semangka tanpa biji. Besar banget guys, 1,6 kilo. Wah, ini harganya berapa ya? 7.980. Wah, kita ambil satu deh. Dan nanas juga. Nanasnya 10.800. Ini apel Yongju Sakwa. Wow, apel dari Yongju. Ini harganya 5.980. Sinam. Ini buah kiwinya lagi sale nih. 10 buah ini harganya 8.800. Dari New Zealand. Wah, ini box sunganya bagus-bagus banget nih. Ini buah peach. Harganya 12.900. Ada yang isi 4, ada yang isi 5. Ini yang enak guys. Teksturnya ini agak keras. Rasanya manis banget. Ini buah apricot. Harganya berapa ya? 7.900. Buah apricot. Oh, ini asem banget. Ini jeruk dari Jeju. Jeruknya berapa ya? 12.900. Masih mahal. Nanti kalau musim dingin ini murah jeruk. Ini buah cerinya lagi sale.
dari 13.800 menjadi 10.800. Wah, sale 3.000. Ini buah ceri, guys. Manis banget ini cerinya. Oh, ini Saint Muscat-nya 15.900. Yang ini, wah, mahal. Tapi ini rasanya nggak mengecewakan kalau Saint Muscat. Manis banget. Ini melon juga ada. Melonnya harganya 8.980. Melon Korea. Ini alpukatnya berapa ya? Alpukatnya 14.800. Sinam. Ini orange. Kalau ini lemon. Lemonnya 10.980. Banyak banget. Dari Amerika. Ini ada cabe, timun. Sekarang nggak pernah masak. Jarang beli sayuran. Mau ngambil daun bawang aja deh. Kita ambil daun bawang yang ini. Ini harganya berapa ya? 2.980. Ada ginseng juga ya. Ginsengnya dari 32.800 menjadi 29.520. Ini guys, ginseng. Ini udah dicuci, ini bersih banget. Terus aku juga mau belanja telur. Telurnya ini 6.980. Oh, harganya udah normal lagi, guys. Telur, ambil satu deh. Kolnya 2.390. Kol ini kentang. Kentangnya ini 2.960. Orang-orang pada ngambil sashimi. Kalau ini daging ayam. Ini ada kimchi. Kimchinya 11.900. Kimchi yang model seperti ini juga ada. Kalau yang ini 6.750. Ini ada jus apel, tomat, anggur, dan lain. Denjang juga ada ini. Ini ayam udah sale. Takanjonya 8.000-an. Tes manis kalau ini, guys. Pizzanya masih ini. Kita ambil satu deh pizzanya. Ini pizza isinya tomat, keju, dan lain. Kalau yang mau pesen satu loyang di sini, harganya mulai dari 13.500. Paling ditunggu sekitar 20 menitan gitu. Aku juga mau ngambil jus. Yang orange aja ini. Ini harganya berapa ya? 5.480. Ah.
ambil juga kondisioner apa ini lagi sen 4.900 guys, besar banget nih. Kondisioner dari Kerasis ini juga lagi sale. Ini snack jagung harganya 1.980, biasanya 2.000 lebih ini harganya. Ini satu deh. Ini pokinya harganya 1.180 poki. Kalau peperonya 1.360. Ini pepero banyak banget nih. Pepero ini yang rasa almond. Mau ambil yang ini aja. Ini yang top. Ini harganya 4.780. Ini kenyal-kenyal seperti jenang dodol guys. Ambil dua sekalian deh. Kayaknya udah cukup belanjanya, ini aja dulu. Sekarang kita bayar. Alhamdulillah udah sampai asrama guys. Ini tadi belanjaannya, ini dapat 2 plastik. Sekarang kita bongkar ya. Tadi beli snack, snack rasa jagung. Terus beli juga masker ini untuk kerja, masker yang biasa. Terus tadi ngambil juga ini tuh daun bawang untuk goreng telur. Terus kalau ini semangka. Terus yang ini si apa ya? Oh ini tuh pizza. Terus satu beli juga jus orange. Ini tuh telur. Ini tuh roti untuk sarapan. Ini dua. Yang terakhir ini tuh kondisioner. Nah tapi total belanjaannya ini segini banyaknya habis berapa ya? 54.420. Wah. Wow.